tipikal ini lagi sebel nih sebenarnya. Kita banyak dapat SMS, saya terutama. Tadi cross check di BIP Anas juga banyak, tapi beda kalau di BIP Anas itu baru nawarin pinjaman, kalau di saya ini udah ada yang nagih seseorang gitu, atas nama seseorang dia nagih. Minta pesan ke saya untuk tolong tagihkan atas nama ini karena hutangnya sekian. Itu berkali-kali. Habis itu ada lagi. Si ini atas nama ini sedang menjual dirinya. Terus ada lagi. Si ini sedang menjual dirinya senilai sekian rupiah. Nah, ini nyebelin banget, fenomena seperti ini nyebelin banget. Dan banyak sekali dari teman-teman juga mengalami hal yang sama. Dan kita enggak ngerti ini secara hukum seperti apa sih sebenarnya hal seperti ini. Ya, jadi saya juga dengar tuh soal masalah rame masalah pinjaman online kan. Pinjaman online. Jadi dia sampaikan lewat broadcast ya. Iya, broadcast. Melalui SMS. Random gitu dia. Dia tawarkan soal pinjaman dan dengan catatan berbagai persyaratan ya. Termasuk katanya kabarnya juga ada aplikasi, tapi kita kurang tahu juga itu yang pernah melakukan pinjaman itu seperti apa. Tapi ini yang kemudian di banyak orang kemudian mengalami kegelisahan. Nah, pertama kalau misalnya kita kajian secara hukumnya aja nih ya. Kalau sebenarnya kalau kajian hukumnya itu kan orang kemudian diterima dikirimin SMS segala macam sih memang mengganggu pasti itu. Iya, tiap hari itu. Karena kita nggak tahu juga kan. Nggak tahu nomornya kan, nomor kita dari apa namanya kok dia bisa tahu nomor kita. Sebel juga kan. Ini orang kita nggak pernah sebar-sebarin. Tapi kalau mengganggu ya. Kalau kemudian apakah itu bisa diproses hukum? Ini kan masih ada soal pembahasan masalah perlindungan terhadap data pribadi kan. Nah, undang-undangnya nampaknya akan segera dirampungkan. Jadi karena ini masih dalam proses pembahasan dan belum disahkan, kayaknya belum bisa itu untuk dijadikan acuan proses hukum terhadap orang yang kemudian mengirim SMS atau segala macam yang dimana kita tuh nggak berkenan gitu loh untuk itu. Iya. Nah, tetapi yang jauh lebih dari itu adalah bagaimana kalau kemudian misalnya orang yang menerima SMS soal pinjaman online itu kemudian merespon. Merespon, okay, kita mau pinjam uang dengan segala macam. Artinya kan, dia menyetujui itu dan ada tawaran terus kita dan ada tawaran, ingin kan itu. Nah, kabarnya ini kan ada aplikasi. Ya. Artinya aplikasi. Persetujuan yang ditawarkan sebagai persyaratan agar orang bisa dicairkan pinjaman itu. Nah, ada. Aplikasi ini termasuk persetujuan contreng itu kalau nggak salah. Mengakses data. Itu ya. Dia boleh untuk mengakses. Phonebook. Iya, phonebook. Apa semua segala macam lah. Galeri foto. Nah, ketika karena kalau dia nggak menyetujui aplikasi itu dia nggak akan memberikan pinjaman. Jadi konsekuensinya ketika misalnya dia tidak membayar pinjaman itu, ya maka dia akan ramai tersebar di mana-mana, kan gitu. Nah, akses kita keberatan terhadap akses itu diberikan kepada orang, tapi kita menyetujui secara hukum itu kan tidak bisa. Tidak bisa. Nah, itu kemudian menjadi masalah. Nah, kalau hutang itu ya namanya, kalau hutang itu kan kita harus bayar. Tetapi kemudian misalnya dengan menyebarkan itu kan menjadi keberatan. Apakah proses hukumnya ada terhadap penyebaran itu? Ya sepanjang kita masih mengizinkan aplikasi, menyetujui aplikasi yang ditawarkan itu ya masih apa tidak bisa diproses hukum gitu loh, karena kita menyetujui. Karena kan disclaimer awal ya, kita setuju ilegal, kita menyetujui itu. Nah, itu kemudian menjadi persoalan. Tapi ketika kemudian misalnya tadi tuh yang punya entitujur kan bisa dilihat tuh ada di apa karena dia tidak membayar kemudian dianggap menjual diri. Menjual, ya, boleh. Ya kan, mengancam segala macam. Nah, itu kontennya berbeda lagi. Jadi itu bisa dilaporkan. Ada larangan yang menurut Undang-Undang ITE itu dan pasal 27 ayat 1. Pengancaman. Ada yang digilir. Ada yang disebarkan ke mensos. Disebarkan, ya. Kontennya asusila. Oh, disebarkan itu juga masuk ya? Masuk. Itu bisa. Siapa yang dilaporkan? Yang pemilik nomor itu. Pemilik nomor, yang SMS itu. Nah, biasanya polisi nanti punya laboratorium forensik untuk bisa cek pos di mana posisi pemilik nomor ini yang bersangkutan. Itu bisa diproses. Jadi itu bisa, kemudian misalnya pencemaran nama baik kan bisa juga. Kata-katain tadi kan segala macam terhadap dirinya yang ditunjukkan secara pribadi itu juga melanggar. Dan itu disebarkan di semua phonebook dia.
Nah, itu dua hal berbeda. Antara kemudian mengakses yang disetujui oleh si peminjam, itu nggak bisa dilaporkan. Nggak bisa. Dengan akses ilegal ya. Tapi kalau kemudian pengancamannya bisa. Atau asusilanya tadi, menakut-takuti yang ditunjukkan secara pribadi, itu dilarang untuk undang ITE dan ada pasalnya. Dan ada pasalnya, Nah, jadi silakan kepada masyarakat, kalau memang merasa tidak berkenan terhadap luar delik itu ya, yang berlebihan tadi soal asusila dan kemudian jual diri segala macam itu bisa dilaporkan tersendiri melalui proses hukum ke polisi. Jadi intinya kita harus benar-benar hati-hati. Karena kan gini, ini ngerinya kalau yang kena itu anak-anak kita yang kebetulan sudah punya KTP. Iya. Ya dia belum bisa cari duit, tapi dia sudah punya KTP. Salah satu syaratnya kan nomor KTP. Iya. Nah ini harus hati-hati banget buat para pemirsa jaringan digital maupun para pengguna medsos dimanapun, ini kita harus bijaksana dalam hal ini. Pasti. Dalam bijaksana dalam arti apa yang kita lakukan ini nantinya efeknya bakal kemana-mana. Ya, pesan terakhirnya apa nih? Iya, saran kita sih kalau misalnya butuh uang, namanya hutang ya cara etika ya harus dibayar. Harus dibayar. Kalau utang harus mau bayar. Iya, satu. Kalau kita menyetujui aplikasi, tapi apa untuk supaya orang menggunakan akses kita ya udah resikonya. Risiko. Kemudian disebarkan gitu loh. Karena kita sudah setuju. Gitu. Iya. Jadi saran kita nggak usah tergiur deh. Nggak usah tergiur. Pinjaman-pinjaman yang nggak jelas kayak gitu. Loh. Apalagi malah kita nggak bisa bayar, nggak punya kemampuan, akhirnya kita malah dipermalukan dan ini kan menjadi masalah hukum baru, itu kan malah bikin sumpah gitu. Cakep. Jadi pemirsa dijaga kita, jangan lupa kita harus hati-hati seperti yang dipesankan Bim Anas, dan yang paling penting adalah di penjara itu nggak enak. Terima kasih.